Jadi di sini kita akan memberitahu bagaimana cara download link dari channelnya Ikicad ya. Nah, pastikan kawan-kawan jika sudah mengeklik linknya, pastikan kita akan berada di bagian menu ini guys ya. Nah, jadi di sini ada berada di bagian menu ini. Dan di sini ada bacaan itu sabar om masih loading, orang sabar disayang janda. Nah, jadi ini kita tunggu sampai ada detiknya ini 0 apa sampai detiknya itu selesai. Jadi kita tunggu sebentar 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi ini kita tunggu sebentar sebelum kita langsung next guys ya. Nah, jika sudah kita klik di sini kan kita sudah kita tunggu. Ini nih. Jadi bacanya di sini ada bacanya tuh get link. Kita klik aja yang get link. Dan nah, jadi kan nanti kita masuk ke aplikasi yang lain nih. Kawan-kawan pilih aja ini guys ya, yang silang ini. Nah, kita pilih yang silang itu. Dan kita tunggu sebentar jika sudah kawan-kawan pilih yang silang itu. Nah, otomatis kita akan berada di bagian seperti ini. Dan kita scroll ke bawah lagi, scroll ke bawah lagi. Dan di sini ada bacaan itu get link. Nah, guys ya, yang get link ini. Jadi kita klik aja sekali yang get linknya. Dan kita tunggu sampai get linknya itu, detikannya itu selesai guys ya. Jadi kita tunggu selesai dulu detikannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jika sudah selesai detikannya itu, kita pilih aja yang menu download guys ya. Ada bacaannya download di... Nah, jadi otomatis kau langsung aja masuk ke filenya. Jadi kau tinggal download aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channelnya Ikicad. Nah, jadi pada video kali ini sesuai dari requestan kawan-kawan semua, banyak kali yang request untuk MLM ini guys. Purchase-nya itu di kolom komentar kan. Kemarin kita ngupload bombardir konten guys ya, 4 konten satu hari. Dan itu semua konten isi kolom komentarnya, "Bang, tolong buat di MLM ini, Bang. Bang, tolong buat di dong MLM ini, Bang." Nah, jadi sebelum langsung next ke perivinya dan cara pemasangannya, di sini langkah baiknya kawan klik tombol subscribe video dulu, bantu share channel agar orang sopas juga, jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya guys agar dapat video terbaru dan video menarik dari channel ini setiap harinya. Oke, jadi kita di sini membahas yang itu data MLM Resori dengan size hanya 1 GB aja. Ini mana ini telah kawan-kawan request banyak kali yang request guys ya untuk data MLM ini. Jadi ini adalah data MLM Resori dengan size hanya 1 GB aja. Oke, kita di sini langsung aja untuk mereviewnya guys ya. Di sini data MLM Resori 1 GB ini jangan ditanya lagi ya, semua fiturnya itu sama dengan data MLM yang 3 GB tersebut. Jadi di sini di RAM 1 GB itu sangat lancar banget dan di RAM 2 GB itu paling lancar banget guys ya. Jadi di sini tidak ada yang dubah sedikit pun untuk bagian semuanya, untuk bagian profil dan lainnya. Di sini border lengkap semua guys ya. Untuk bagian menu shop juga rekomendasi, Grand Collection, Party Box, Aura Summon, Hero Skin dan apa nih? Upgrade skin dan draw dan prep lucky spin di sini lengkap semua, tidak ada apa namanya kekurangannya guys ya untuk bagian menu shopnya. Dan di sini juga bisa kalian lihat di sini untuk bagian hero baik lobby in game dijamin 100% tidak ada yang bulat sedikit pun. Jadi untuk data MLM Resori 1 GB ini fiturnya itu sudah bagus banget guys ya untuk dimainkan di HP kentang. Dan next lagi kita next untuk bagian menu event. Untuk bagaimana event di sini lengkap semua, jangan ditanya lagi untuk data MLB Ballet Resori 1 GB ini. Untuk bagian full event di sini eventnya terbuka semua, jadi kawan-kawan tidak perlu canggung lagi. Dan untuk bagian 515 party di sini so pasti terbuka. Dan untuk event 515 diamond kuning di sini terbuka semua. Dan next lagi untuk bagian Starlight. Untuk bagian Starlight yang ditanya lagi di sini so pasti terbuka dong guys ya untuk data MLM Resori 1 GB ini telah fiturnya itu sama dengan data MLM 3 GB. Untuk live streaming juga di sini kawan-kawan tetap bisa menonton live streaming. Dan untuk bagian turnamen di sini terbuka semua guys ya, bagian turnamen baik penukaran hadiah dan tebakan sebelumnya kawan-kawan di sini terbuka semua. Untuk bagian menu prep tidak ada yang diubah juga, kawan-kawan tetap bisa mengecek atau mengatur back MM, battle spell dan build. Dan untuk bagian hero seperti yang kita bilang tadi, di sini back lobby dan in game dijamin hero-nya tidak ada yang bulat sedikit pun, dijamin 100% guys ya. Dan di sini juga telah audio Indonesia sesuai dari requestan kawan-kawan semua. Untuk leaderboard tidak ada yang diubah juga, kawan-kawan tetap bisa mengecek atau melihat baik top lokal, top global atau top daerah klien masing-masing guys ya. Dan kita next lagi untuk fitur selanjutnya achievement.
Untuk achievement jangan ditanya, di sini terbuka semua. Dan kita next lagi untuk bagian kontes, jangan ditanya guys ya untuk yang namanya kontes ya, support di support, yang namanya itu data, MLR, raso, research, gigabitan, baik lobby, in-game, tidak ada yang boleh skip pun, dan untuk semua fitur itu sama dengan data MLR yang 3 gigabitan tersebut. Dan untuk bagian backpack, tidak ada yang diubah juga, dan di sini terbuka semua guys ya untuk bagian backpack ini. Oke. Dan kita langsung next saja untuk bagian mailbox atau pesan, di sini telah support juga. Dan ini adalah patch terbaru guys ya, kawan-kawan pasti tahu guys ya, patch apa, patch pause. Oke, kita langsung next saja untuk fitur apa aja yang bisa dimainkan untuk data yang merasa sorry dengan 1 GB ini. So pasti kawan-kawan udah tahu, jika kawan-kawan yang udah mantengin channel ini sudah lama banget. Untuk bagian arcade di sini terbuka semua, tinggal kawan-kawan download aja di sini manual guys ya. Dan untuk bagian klasik di sini jangan ditanya lagi, klasik so pasti bisa. Dan untuk semua map di sini fitur map semuanya lengkap tanpa ada kata tidak lengkap, di sini lengkap semua untuk fitur mapnya guys ya. Dan kita next lagi untuk bagian ranked. Untuk bagian ranked di sini jangan ditanya lagi, untuk semua fitur mapnya juga di sini lengkap semua. Dan di sini tidak ada kendala sedikit pun. Dan untuk brawl jangan ditanya lagi, di sini so pasti support guys ya. Dan kita next lagi untuk bagian kostum aja, untuk mengecek baik lobby in gamenya itu pembuktiannya dijamin tidak ada bulat. Bisa kalian lihat di sini saya menggunakan skin dan untuk perspik dan lain-lainnya di ini dijamin tidak ada bulat sedikit pun guys ya. Jadi di sini bisa kalian lihat aja guys ya, yang kawan-kawan udah pantengin channel ini sudah lama pasti kalian tahu apa itu fitur dari data yang melihat rasori 1GB ini. Dan di sini bisa kalian lihat di sini guys ya, untuk bagian emote, recall, efek skill dan yang lainnya di sini lengkap semua, tidak ada kekurangan sedikit pun, dijamin 100%. Oke, jadi di sini udah bagus banget guys ya, bisa kalian lihat juga untuk semuanya lengkap. Dan untuk map juga kawan-kawan bisa lihat di sini sangat sempurna. Ini data yang melihat rasori 1GB ini semua fitur itu sama dengan data ML yang 3GB tersebut guys ya. Oke, kita langsung cek saja untuk ke cara pemasangannya. Yang kita butuhkan hanyalah aplikasi Zapchipper ini guys ya, untuk aplikasi ini. Jadi kalau kalian bisa download aplikasinya itu di itu guys ya, Google Play Store aja, saya pakai yang Google Play Store kok. Dan pastikan kalian itu ML-nya ini telah keluar dari menu bar HP kalian nih. Kita keluarkan dulu. Nah, sisakan hanyalah aplikasi Zapchipper aja guys ya. Nah, sisakan aplikasi ini aja. Jika sudah, kita ke memori perangkat terlebih dahulu dan kita ke Android dan kita ke data. Cari di sini yang bacanya itu .com Mobile Legends yang ada logo ML ini, wajib kita hapus dulu. Ini kita pilih hapus. Oke, jika sudah kawan-kawan hapus, kita ke memori perangkat lagi dan di sini cari kawan-kawan mendownload file dari channel ini. Dan di sini mengatakan lagi sebelum pemasangan data ML ini biar tidak terjadi download ulang atau mentok reset atau yang lain-lainnya atau black screen. Kawan-kawan itu wajib update dulu di bagian Google Play Store dan ML sebelum pemasangan data ML ini. Jadi kita klik sekali, pilih menu ekstrak, memori perangkat, dan kita ke Android, kita ke data, dan ekstrak di sini pojok kanan paling bawah yang ada logo tanda ML-nya. Jadi ini kita tunggu sampai 100%. Oke, jika sudah 100%, kawan-kawan langsung saja login ke dalam Gameology-nya. Oke, see you next video. Bye-bye.